selamat sore. Hari ini kita jalan-jalan di sungai ya guys. Kita lihat-lihat suasana sungai hari ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya guys, like, subscribe, dan komen. Oke guys, let's go. Nah, kita susuri sungai ini ya guys, sambil kita ya lihat-lihat situasinya di sini, pemandangannya. Tapi ya, harus hati-hati ya guys, karena jalannya agak licin nih. Banyak lumut-lumutnya di sini guys. Nah, kita sambil jalan-jalan kita lihat-lihat lah pemandangannya tuh guys. Lihat guys, indah sekali. Inilah suasana di sungai ya guys. Tapi kita jalannya harus hati-hati ya, karena licin sekali, nanti bisa cemplung tuh. Airnya lumayan bening ya. Lihat guys, suasananya indah sekali ya guys ya. Ternyata di sungai ini juga pemandangannya indah guys. Bukan di pantai aja yang indah, di sungai juga indah ya guys. Jadi sering-sering aja main sini ke sungai. Yuk kita lanjut ya guys ya, tapi pelan-pelan ya, ini licin sekali guys. Kalau salah sedikit melangkah bisa kepeset kita di sini. Wih, dalam sekali. Guys, lihat guys, pohon-pohonnya guys. Ini besar. Wah, indah pohonnya guys. Itu ada batu besar. Kita tetap jalan aja ya guys ya. Sambil kita lihat-lihat. Lihat guys, ada apa tuh guys? Lihat guys, ada kepiting. Medannya agak lumayan juga ya guys, harus hati-hati ini. Ini airnya juga agak sedikit deras sih. Tapi kita harus pelan-pelan ya guys ya. Jangan sampai kita kepleset. Bahaya nih. Karena ada batu, berisiko bisa luka. Nah, kita ini melalui di pinggirannya guys, pinggiran sungai. Biar kita aman lah jalannya. Biar tidak terlalu guys. Nah, ini pohon-pohon bambu ya guys. Sekali. Ya guys, kita lanjut ya guys. Medan. Lumayan juga ya guys. Ini kita masuk lagi ke dalam air guys. Susur pan sungai ini. Oh,
ada kayak air terjun ya guys, datang dari sebelah sananya. Airnya jernih sekali dan deras sekali airnya. Yuk kita lanjut ya guys. Nyebrang nih guys.